Saya tetap melawan. Saya tetap menginjil di dalam penjara. Di penjara, di bareskrim, 18 muslim terima Yesus. Dalam penjara itu, saya dipindahkan penjara Tangerang. Penjara kelas 1, penjara pemuda. Dan di situ, saudara-saudara, saya tetap menginjil. 60 muslim terima Yesus di penjara. Para penjahat, perampok, penjudi, pemerkosa, karena 60 muslim terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus saya bergolak terus. Tipu-tipu, Pak. Baptis ratusan orang, baptis ribuan orang, baptis ratusan orang, padahal lebih banyak bohongnya. Kalau mau dibilang 90% bohongnya.